jadi Spiderman kita. Keren, keren, keren. Saya juga ada ultimate-nya. Lihat. Wow, mantep. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi, yaitu Showcase Addon The Incredible teman. Yang mana ini adalah DLC juga teman. Jadi mungkin dari kalian ada yang request buat Showcase DLC lagi, kita bakal coba lihat. Wow, lihat apa tuh? Apa itu? Di depan kita ada apa tuh teman? Wow, ini lihat dari tampilannya sungguh keren banget ya kan. Nah, mantep banget nih. Kalau kalian sendiri, ini kita bermainnya di mode apa ya nih? Mode survival ya. Jadi kita nggak bisa terbang. Nah, kita nggak bisa terbang. Ini adalah mode survival tuh. Nah, oke. Okay. Daripada berlama-lama, langsung aja kita coba showcase ya. Oke. Okay. Pertama, aku ganti dulu ke mode survival. Ini bukan mode survival, tapi mode ke third person back kayak gini ya. Nah, udah. Sekarang kita tinggal jalan lagi teman-teman. Jalan apa nih? Apa itu teman-teman di depan? Apa itu? Oracle Studio. Terus tuh ada setting buat suaranya 100%. Ini select Davis. Oh, kalian main di mana katanya? Aku mainnya di HP, teman-teman. Phone tablet selected. Password. Kronos. Oh, Kronos. Project Kronos Condense 8 jam. Wah. 8 jam, lama banget. Terus gimana? Oh, di mana aku? Wah, apa ini teman? Oh, aku berarti harus ke sana ya? Pak, tolong. Aku gak bisa gerak. Tolong. Tolong, aku gak bisa gerak. Iya, kenapa ini? Ya kenapa teman? Oracle Studio. Waduh, kita nggak bisa gerak. Wah, di sini. Oke, kenapa aku nggak bisa gerak? Apa kalian tahu kenapa, teman? Loh, kita udah jadi The Incredible yang tokoh papahnya itu ya. Oke, tokoh papa dong. Aku bilang tokoh papa atau tokoh ayah. Tokoh ayah deh. Lihat, di sini kita udah jadi dia ya kan. Di situ ada muminya juga. Di sini ada ultimate. Ada troll, ada juga ada ground slime. Coba klik kanan. Wuh, ada animasinya dong, keren banget. Terus ini juga ada ngelempar, lempar apa? Lempar bu. Ya, di sini ada ultimate juga, coba klik kanan. Oke sekarang kita coba bantu dulu ya. Kita harus nangi si mama dulu. Kita nangi mama. Mama tunggu aku, nggak bisa terbang mama. ada anaknya juga nih. Lihat, ada anaknya juga teman-teman. Wah, ada musuh. Oh bukan, anaknya juga nih. Siapa nih? Maaf, aku permisi dulu. Permisi, aku mau jalan. Wah, mantap banget teman-teman. Wow, ini keren banget loh. No. Udaranya sangat tipis. Oh, ada musuh. Siap. Hop. Oke. Tap. Susah banget teman-teman. Kenapa ini susah banget? Apakah karena kita mainnya seperti ini? Oh, aku melihat seperti ada seekor laba-laba. Oke, lihat ini. Pukul-pukul. Wah, dia kuat banget temen. Hampir-hampir aku nggak bisa melawan dia. Sungguh kuat banget dia. Aduh, susah. Nanti bakal ninggal lagi nih. Oh nggak, akhirnya aku selamat. Kalau kita sneak. Sama saja kita loncat. Enggak adakah? Oh, ada regennya juga ya. Terus kita di sini. Oh, ada apa tuh? Berarti kita harus berhati-hati tuh. Ada semacam pembekuan. Awas, sit. Oke, aman. Di sini ada apa tuh? Enggak sengaja kena awas. Apa ini? Ini apa?
Nah, ketahuan ada seperti monster laba-laba gitu. Keren. Apa itu? Menggelinding. Apa itu, teman-teman? Terus karakter unlock. Apa yang kita unlock? Press karakter selector icon switch between super. Ini kah? Oh, ini dia. Klik kanan kah? Oh. Kita bisa jadi Mr. Incredible. Klik kanan lagi, bisa jadi Projon. Oh, Projon. Wih, Projon. Ah, kelari, lari nggak ada lari lah. Kalau kita coba lihat skill sini. Skill ada ice skate. Wih, ada ice skate dong, keren. Tampilannya 360 derajat juga ya. Oke, mantap. Di sini ada spray. Oh, harus tahan ya. Oh, mantap. Di sini juga ada ice pick. Oke. Di sini ini ada ice skate nih coba. Wih, keren. Di sini juga ada ultimate-nya coba. Wow, ketik-ketik karakter lagi. Ada dash, ini yang cepat nih. Lari. Lari. Nggak bisa. Kita harus ke sana kan nih, karena ada anime, ada ke sana tuh. Nah, tuh ke sana. Cuman aku mau coba showcase dulu. Di sini ada long. Bukan. Kok ini lari cepat kayaknya deh. Ini lari cepat kayak. Lari cepat. Lari cepat. Oke, okay, mantap. Kayak flash nih. Wih. Cuman dia nggak secepat flash ya. Bentar. Kok ada musuh ya? Wah. Aduh, ampun. Wih, mantap sih ultinya. Kita ganti karakter ini deh. Menghilang, kita bisa menghilang ya. Oke, aduh. Ampun. Au, sakit. Nah, kita bisa menghilang nih. Ini menghilang nih. Ting. Oh, kita bisa menghilang, teman-teman. Mantap banget kan? Kita bisa menghilang. Terus ini juga ada Force Pill. Ini apa ya, Force Pill? Oh, kotak kayak gini ya. Wih, Force Pill. Terus ada projectile. Pasti nembak nih. Nah, ya kan? Oh, apakah dia jadi Spider-Man? Bisa ngambang kah? Nggak bisa. Di sini ada ultimate. Oh, mantep banget, teman-teman. Kita coba ganti karakter lagi. Ini nih. Ini ada playing. Oh, dia bisa. Oh, bukan playing. Bukan playing, ah, playing. Ini ada gravel, kita bisa nge-grab sana. Jadi Spider-Man kita. Keren. Ini juga ada ultimate-nya. Lihat. Wow, mantep. Wah, mantep sih. Der. Wah. Kamu. Mantep, teman-teman. Ternyata hedon ini ya sangat keren dan amazing banget. Wah, wow, udah banget. Kita coba jalan ke sana ya. Kita coba sambil jalan-jalan deh. Kita coba jalan di misi. Tapi aku main sampai 10 menit aja. Tapi kalau kalian mau lihat aku lebih lanjutnya, kalian bisa komen di kolom komentar ya, biar kita bisa lanjut bermain ini ya. Oke, kita skill. Sales nih kau. Ulti. Dia mental. Sini kau. Ayo, kamu nggak boleh melawan ama-ama ya. Oke, aku ganti karakter yang ini aja deh. Yang pros ini tadi ya. Nih. Oke, di sini ada Incredible Locket. Apa itu? Bentar. Apa ini? Ah, ke Google. Oke, di sini ada mobil ya. Oke, ada S juga. Kita coba jalan. Skate. Ayo jalan. Lo. Ngebug. Lo gak muncul SC, teman-teman, karena kita tadi kebuka. Ngelek ya ternyata. Tolong. Coba lagi. Klik kanan, jalan. Apa harus tahan? Wah, kamu ya. Kamu gak bisa ngelawan aku. Kamu jadi beku nih. Jadi beku kan? Nah, jadi beku tuh. Oh, gak bisa, gak ada damage-nya ternyata. Enggak stamina lagi. Kabur. Dia lambat banget lagi, teman-teman, kaburnya. Aduh, enggak ada damage lagi. Ampun. Masa kalah kamu sama dia? Ayo kabur. Kabur, enggak bisa terbang, enggak bisa kabur lagi. Kabur ya. Nah, nih, tembak. Ampun, susah banget, teman-teman. Kabur. Oke, coba kita ubah jadi tampilan mode first person ya, biar lebih mudah melihatnya kayak gimana sih. Mode
first personnya gimana sih? Nah, kalau kalian main di mode first person itu pasti lebih mudah nih tangannya kayak gini ya kan? Nah, cuman aku nggak tahu nih ice skate-nya nggak bisa jalan ternyata. Kira ice skate-nya itu bisa jalan loh, ternyata nggak bisa jalan. Dia cuma kayak gini doang ya. Oke, ganti-ganti lagi. Di sini ada bayinya ya, Jack Ojek. Oke, mantep deh. Nah, oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih deh telah menonton. Sampai jumpa di next episode deh. Dan sampai jumpa di next episodenya. Oke, kok ulang-ulang ya. Oke deh, bye-bye. Mantep. Bye-bye.